Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi seperti biasa, kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya. Dan akan saya bacakan. Ya, akan dibacakan sama Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Jika Johnson nabrak rumah orang, apakah orangnya akan marah? Johnson dalam wujud mobil? Iya bang. Ya lihat-lihat dulu mbak, kerusakannya parah apa enggak. Lalu poin yang paling penting adalah pemilik rumahnya. Apakah dia adalah orang yang galak, orang gila, ataukah orang yang sering nonton film 3 dimensi? Nah, kalau yang terakhir itu, separah apapun rumahnya dirusak, dia tidak akan marah dan justru malah akan tertawa. Kayak dua warga yang hidup di bawah laut ini. Aku datang. Aku datang. Seperti malam paling buruk bagimu. Nah, pada dasarnya mereka menganggap itu semua adalah hiburan dari film 3 dimensi. Bahkan sampai tertimpa Nyonya Puff pun mereka masih bisa tertawa. Oke, next. Komentar kedua. Bang, kasihanilah aku pakai hari 700 match, tapi win rate cuma 27%. Berarti, dari 700 pertandingan tadi, hanya 189 kemenangan dan 511 kekalahan. Oh, kenapa masih dimainin terus ya? Mungkin itu hero favoritnya, Bang. Jika mendapatkan kekalahan secara beruntun, alangkah baiknya untuk mempelajari pola permainan yang baru. Dan jangan pakai match yang bisa mengurangi statistik hero tersebut, baik itu di klasik ataupun ranked. Kalau dinilai udah bisa metode yang baru dan bagus, selanjutnya silakan main di match klasik ataupun ranked. Tapi persentase tadi, yang sekitar 27% dalam 700 battle, bukanlah persentase yang terlalu parah. Karena masih ada player yang lebih parah lagi, dengan hero Cho yang hanya mendapatkan win rate 1% dari hampir 1000 pertandingan. Itu kalau saya pasti udah frustasi banget. Kenapa kolot banget terus nyoba hero yang bukan keahliannya? Toh di Mobile Legends masih ada banyak hero lainnya. Sekarang aja hero-nya udah 95, bentar lagi 100 hero. Kalau dapat low streak dan win rate 1% seperti itu, apa yang akan kamu lakukan bang? Ya, menghibur diri mbak. Dengan cara memakai kacamata 3 dimensi, biar bisa tertawa lepas kayak para ikan tadi. Oke, next, komentar selanjutnya. Bang, tolong jangan bahas kuntilanak. Oke, lagian ngapain bahas itu? Kan kuntilanak bukan hero di Mobile Legends. Lalu sekarang bahas apa bang? Ya, bahas selain itu mbak. Oh iya, sekitar beberapa minggu yang lalu, Munten mengumumkan skin survei terbarunya yang diberikan kepada hero yang cukup populer di Mobile Legends, yang tentunya memiliki tampilan yang cukup unik. Lalu siapakah hero tersebut? Dan seperti apakah tampilan skinnya? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Wanwan, sang hero marksman yang berasal dari Cadia Riverland ini merupakan hero yang cukup populer. Hal tersebut dapat dilihat dari pick rate dalam ranked maupun dalam turnamen resmi yang tergolong tinggi. Memangnya selain Wanwan ada siapa lagi bang? Hero yang memiliki pick rate tinggi dalam kategori marksman selain Wanwan adalah Mbak Kimi, sang hero marksman yang bisa diatur tipe damage-nya berdasarkan physical ataupun magical. Lalu hero marksman lainnya adalah Granger, yang sampai awal season tetap menjadi marksman yang sangat diperhitungkan. Namun sayangnya, setelah mendapatkan nerf yang lumayan parah dari Munton, tingkat pick rate Granger pun mengalami penurunan. Oh ya, baik itu Granger, Kimi, maupun Wanwan adalah hero marksman yang memiliki mobilitas yang tinggi dengan adanya skill bling yang dimilikinya. Karena pada dasarnya, skill bling atau perpindahan cepat sangatlah penting buat hero marksman. Karena dengan HP dan defense yang lebih lemah daripada hero fighter dan juga tanker,
para hero marksman membutuhkan skill bling untuk kabur maupun untuk mengejar lawan. Nah, kembali ke hero Wanwan. Beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya udah hampir sebulan, Moonton mengumumkan akan merilis skin terbaru dari Wanwan, di mana sebelumnya Wanwan sudah diberikan skin elite yang kawaii dengan nama Shoujo Commander. Nama skinnya adalah gabungan antara bahasa Inggris dengan bahasa Jepang, di mana Shoujo dalam bahasa Jepang memiliki arti gadis remaja, dan Commander yang memiliki arti komandan. Jika dinilai secara spesifik, tampilan dari skin elite Wanwan ini memang tergolong cukup bagus untuk setingkat skin elite. Namun, dikarenakan skin tersebut adalah skin elite, maka background entrance-nya masih menggunakan background default. Kenapa Moonton tidak membuat background yang lebih bagus, Bang? Karena itu skin elite, Mbak. Sebagian besar skin yang merubah background entrance adalah skin spesial, skin epic, atau skin yang lebih mahal lagi. Nah, berhubung Wanwan udah punya skin elite, maka Moonton berniat untuk membuatkan skin epic untuknya. Untuk saat ini sih masih dalam proses survei tampilan, dan tampilannya ada dua. Tampilan yang pertama, Wanwan berpenampilan layaknya seorang gadis remaja pada umumnya, dengan tampilan imut, kaos luar dan dalam yang agak sedikit robek, dengan senjata pistol air yang memiliki amunisi berupa cairan pewarna. Sekilas tampilan ini memiliki kemiripan dengan Kimi, karena sama-sama memiliki tema gadis remaja yang suka main tembak warna. Lalu pakaian bawahnya berupa celana pendek yang entah gimana caranya, pada bagian belakang celananya terdapat sejenis buntut kucing ataupun buntut macan. Berarti Wanwan macan? Kalau dalam tampilan ini sih Wanwan udah 90% sebagai manusia, dan sisanya masih perlu dipertanyakan. Hal itu dapat dilihat dari bentuk tubuhnya yang berupa tubuh manusia, dengan tangan dan kaki manusia, alias tanpa kuku panjang dan juga runcing. Dan jika biasanya di pipi Wanwan ada sejenis kumis macan ataupun kumis kucing, namun pada tampilan kali ini, di pipinya hanya terdapat noda dari cat yang berwarna hijau. Jadi dapat disimpulkan jika dalam tampilan ini, Wanwan adalah manusia. Bukan itu, Mbak. Maksud saya, dalam tampilan ini Wanwan udah ternoda. Bang, itu artinya beda. Maksudnya, di pipinya Wanwan ada noda hijaunya. Oh iya, sepatu Wanwan yang memiliki bentuk dan kepala harimau putih juga menambah kesan kawaii pada tampilan ini. Lalu pada tampilan kedua, Wanwan berpenampilan layaknya seorang bajak laut wanita dengan set pakaian lengkap khas bajak laut. Tampilan ini juga keren sih, mengingat bajak laut adalah tema skin di Mobile Legends yang udah dimiliki oleh beberapa hero, seperti halnya Ben si bajak laut penguasa tujuh lautan, Roger dalam skin Phantom Pirate-nya yang bisa berubah menjadi hantu bajak laut dan juga hantu serigala, dan ada juga Cloud dalam skin Plunderous Pirate yang berprofesi sebagai bajak laut pemburu harta. Nah, kalau bajak laut cewek sih palingan cuma Karina dalam skin Starlight yang bernama Black Pearl. Itu pun masuk dalam skin jadul dengan tampilan yang standar. Mungkin karena itulah Moonton jadi hobi membuat skin survei hero cewek dengan tema bajak laut yang kawaii. Seperti contoh dalam skin survei milik Ruby ini yang berpenampilan layaknya seorang bajak laut dengan senjata jangkar yang super besar. Dan juga dalam skin survei terbaru dari Wanwan ini. Nah, jika Moonton ingin memberikan couple kepada hero bajak laut, kemungkinan besar Ben cocok dipasangin sama Karina, karena keduanya memiliki tampilan yang standar. Lalu Ruby dan juga Wanwan akan dipasangkan dengan Cloud dan juga Roger. Nah, oke, itulah tadi dua tampilan skin survei yang akan divoting dan dipilih menjadi skin resmi dari Wanwan dengan tipe skin epic. Entah skin manakah yang akan terpilih, semuanya akan kita ketahui jika Moonton mengumumkan info selanjutnya. Nah, kalau menurut kalian nih, dari kedua skin survei Wanwan tadi, skin manakah yang cocok untuk dipilih? Apakah Wanwan dalam tema gadis graffiti ini, ataukah Wanwan dalam tema bajak laut? Silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan di video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Dan juga, mohon dukungan serta subscribe-nya untuk channel Orispot TV, karena akan ada giveaway setiap hari Selasa dan juga hari Jumat.
Sampai bertemu di video selanjutnya, pastikan untuk selalu jaga kesehatan dan salam Orispot.